Mengawali borgol pertama pemirsa, seorang pria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penusukan terhadap tetangganya sendiri. Peristiwa ini terjadi akibat pelaku emosi usai berselisih soal tapal batas tanah. Digiring tak berdaya, Mapiase, warga Kecamatan Muara Sabak Timur, harus berurusan dengan pihak berwajib. Pria berusia 56 tahun tersebut diamankan unit reskrim Polsek Muara Sabak Timur usai menombak Hamdan, warga Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang notabene merupakan tetangganya sendiri. Dari keterangan Kapolsek Muara Sabak Timur, Ibtu Chandra Adinata, peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Mei 2024 lalu, sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan batas tanah milik pelaku dan korban. Keduanya pun terlibat cekcok dan berselisih paham terkait masalah tapal batas tanah. Melihat kejadian tersebut, istri pelaku histeris dan pingsan. Naik pitam dan tersulut emosi, pelaku pun mengambil tombak yang ada di belakang pintu, lalu langsung menusuk tombak ke tubuh korban. Korban pun langsung berlari kembali ke rumah untuk meminta pertolongan dan dibawa ke puskesmas terdekat. Karena luka yang cukup serius, korban terpaksa dirujuk ke rumah sakit Jambi. Sekira pukul 7, antara korban dan pelaku sebelumnya sudah ada permasalahan sedikit, permasalahan batas-batas tanah. Kemudian korban datang ke rumah pelaku ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun disanalah terjadilah percekcokan, perdebatan. Pada saat itu terjadilah perdebatan mulut sehingga istri si pelaku pada saat itu pingsan. Kemudian pelaku karena emosi langsung mengambil sebilah tombak yang berada di dekat yang telah ada berada di rumahnya dan langsung menusukkan tombak tersebut terhadap korban sebanyak 3 kali. Ya, namun pelaku mengalami luka tusukan ada 4 lubang itu, yang satunya rembus ke atas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus ditahan di Mako Polsek Muara Sabak Timur. Pelaku dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rama Admiral, JEK TV, melaporkan.